kita sudah menyelesaikan seluruh etape Super Ultimate selama 7 hari. Ya, kalau review dari trek hari pertama pemanasan ya. Jadi masih enak. Begitu mulai hari kedua, nah itu mulai treknya licin, turun hujan. Kita harus nge-camp di trek. Hari ketiga pun seperti itu. Keseluruhan trek ini bagi kita yang paling berat itu trek hari kedua dan hari ketiga, karena licin banget treknya. Itu memang perlu persiapan yang matang lah untuk melalui trek hari kedua dan ketiga, dan banyak yang mobil akhirnya harus perbaikan-perbaikan di trek itu di hari kedua dan ketiga. Setelahnya sih ya banyak trek yang V, turunan tanjakan nge-V masih bisa diatasi. Alhamdulillahnya kita bisa menyelesaikan 7 hari semua dalam kondisi sehat. Kita tidak ada eksiden yang membuat cedera. Mobil juga relatif utuh, kita sampai selesai etape. Jadi kita cukup bahagia dengan event ini. Peserta gak terlalu banyak, gak terlalu stuck di track. Kalaupun ada stuck, banyak kita bisa passing. Jadi jeep-jeep besar itu ketika ikut event ini memang habitatnya di sini. Jadi insya Allah kalau Super Ultimate sih memang kita akui ini habitat-habitat kita lah, Mas. Itu yang bikin kita tertarik untuk ngikutinnya.